Pasca pertemuan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam panen raya padi di Kebumen, banyak pihak mengaitkan ke isu Pilpres 2024. Keduanya diisukan akan berpasangan, namun belum diketahui siapa yang bakal menjadi cawapres. Prabowo dan Ganjar terlihat mesra, termasuk saat Ganjar mengajak swafoto bersama petani. Tak cuma itu, Prabowo Subianto bahkan menggandeng tangan Ganjar saat keduanya berjalan bersama Jokowi. Meski terlihat mesra, sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang resmi mendeklarasikan pasangan ini. Prabowo Subianto mendapat dukungan Gerindra, sementara Ganjar Pranowo baru didukung PSI. PDI Perjuangan sebagai partai penentu belum mendeklarasikan dukungan ke tokoh manapun. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.